PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah menyerahkan laporan keuangan unaudited Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019. Laporan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh Arif Agus di ruang rapat kantor Badan BPK RI Perwakilan Aceh. Nova mengatakan, penyerahan laporan keuangan kepada BPK RI tersebut menjadi sebuah sejarah baru bagi pemerintah Aceh dengan waktu penyerahannya lebih cepat dari tahun sebelumnya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa batas akhir penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah adalah akhir Maret tahun berjalan. Ia menuturkan, capaian tersebut tentu tidak lepas dari peran seluruh pihak di Satuan Kerja Perangkat Aceh yang telah bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga laporan keuangan unaudited selesai sebelum waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, PLT Gubernur menjelaskan bahwa anggaran tahun 2019 menjadi tahun kelima bagi pemerintah Aceh dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Alhamdulillah, pemerintah Aceh telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP secara berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, ujar Nova. Maka itu, Nova berharap dengan capaian yang telah diperoleh pemerintah Aceh tersebut di tahun anggaran 2020 ini dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk mewujudkan cita-cita Aceh hebat. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih apresiasi kami kepada Kepala BPK Provinsi Aceh yang telah menerima penyampaian laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2019. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh SKPH atas kunjungan Pak Sekda sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang telah mempersiapkan laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang sangat kompleks dalam penyusunannya. Penyerahan laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 kepada BPK RI menjadi sebuah catatan baru karena waktu penyerahannya kalau kita lihat year on year dengan tahun lalu lebih cepat tahun. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh Arif Agus mengapresiasi kinerja cepat pemerintah Aceh yang telah berhasil menyerahkan laporan keuangan unaudited sebelum waktu yang telah ditetapkan. Arif mengatakan, hal ini merupakan suatu kemajuan untuk pertama kalinya penyerahan laporan keuangan tercepat. BPK RI Provinsi Aceh juga mengapresiasi upaya pemerintah Aceh yang berhasil mengakselerasi penyerahan laporan keuangan.